Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara buat profil 3D di WhatsApp ya. Langkah pertama ialah kalian download dulu software untuk editingnya, namanya PixLab di Play Store ya. Oke, setelah kalian download, selanjutnya ialah kalian pergi ke WhatsApp untuk melakukan screenshot di foto profile. Tinggal screenshot aja ya, mungkin di masing-masing HP beda ya caranya. Kemudian kalian tinggal masuk aja ke aplikasi yang telah didownload tadi, PixLab ya. Kemudian delete dulu teks yang default itu. Setelah itu tekan plus, from gallery kalian pilih yang tadi di screenshot ya, foto profile tadi. Kemudian kalian atur sesuai dengan keinginan, tekan centang. Oke, kalian pilih tanda skin 6 itu. Kemudian 3D rotate. Tinggal kalian atur tingkat miringannya ya, sesuai dengan selera. Kemudian kalian pilih 3D shape ya, kemudian enable. Dan tinggal pilih aja ketebalannya di depth ya. Nah, itu tinggal pilih aja sesuai dengan selera berapa sih tebalnya yang biar kelihatan bagus gitu ya. Kemudian kalian bisa adjust juga rotasinya ya. Jadi kepingin seperti apa ya. Seperti itu caranya di rotation ya. Setelah oke, tinggal save aja as image. Setelah disimpan, kalian tinggal set aja hasil foto tadi di foto profile WhatsApp ya. Mungkin kalian semua udah tahu lah caranya, gampang ya. Tinggal set aja foto yang hasil tadi ya. Tinggal kalian ya atur-atur supaya pas ya. Oke. Foto profile WhatsApp kalian akan jadi kelihatan 3D. Mudah kan caranya? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video berikutnya.